Rizal kata Mbak Mira Lesmana dan Mas Dudu Rizal. Tepuk tangan buat Mbak Mira Lesmana. Dan nah, Mas Riri, maaf mengganggu berkebunnya. Pasti kreatif collaboration kalian tumbuh sebagai pribadi dan kelompok. Ketertarikan apa sih yang kemudian bisa membuat kalian berkolaborasi hingga sampai saat ini sebenarnya sejak awal? Mungkin kalau mundur waktu pertama kali ketemu, sifatnya sangat kerjaan sebenarnya. Gue lagi nyari orang untuk membantu di produksi iklan yang bilingual, yang bisa berbahasa Inggris juga, karena waktu itu saudaranya kebetulan dari Amerika gitu. Jadi benar-benar sifatnya pekerjaan sedang mencari gitu. Tapi memang setelah berkenalan, saya melihat film pendeknya Riri yang dia kerjakan untuk ujiannya gitu. Yang menurut saya, waktu saya udah langsung bisa lihat, bagus banget gitu. Dan selebihnya ngobrol sih, setelah ngobrol mungkin bahwa kita punya nasib dalam tanda kutip yang sama terdampar di dunia iklan, padahal pengennya bikin film layar lebar gitu. Dan kita menonton film-film yang sama, kita mendiskusikan keinginan untuk bisa punya film Indonesia di sinema, karena waktu di tahun kita ketemu itu nggak ada film Indonesia di bioskop. Sebenarnya juga banyak kayak vocabulary-nya tentang film yang sama. Jadi waktu itu tahun 90-an pertengahan itu sebenarnya itu kayak era baru film Asia atau mungkin era baru dunia film di mana semuanya seberduka gitu. Waktu kita menyelesaikan Full Sack itu kan, waktu itu kayaknya orang belum kepikiran film itu harus dipromosiin kan. Maksudnya waktu itu Mira yang menurut saya pertama kali memikirkan film ini untuk siapa dan bagaimana memastikan film itu nyampe ke target penonton itu dengan bikin advertisement, bikin strategi-strategi gitu. Kita udah mulai sering, kita mulai bikin press conference untuk film, mulai punya publicist misalnya. Waktu itu kayaknya belum ada orang kepikiran film itu ada publicistnya gitu. Cuma kalau publicist memang waktu itu masih ngerjain semua sama-sama, tapi kalau the first publicist ever di Indonesia ya itu kebetulan Mas Yerina. Arnoto Sudanto publicist. Ngomong-ngomong soal petualangan Yerina, Mas Riri, itu sebenarnya Mbak Mira ngajakin untuk bikin film anak-anak atau hasil rembukan, terus akhirnya itu sesuai dengan udah deh ikut aja atau emang juga ikutan? Udah kan anak-anak? Film pertama saya, yang film pendek saya pertama itu kan film anak-anak ya. Dan sebenarnya sangat bright gitu, sangat bisa dikatakan sangat dreamy, sangat cerah gitu. Dia bicara soal mimpi, bicara soal bagaimana untuk mencapai sebuah goal itu dia harus melalui apa gitu. Jadi kayaknya waktu habis bikin film anak-anak itu tiba-tiba mulai ada kemungkinan mengerjakan iklan yang subjeknya itu anak-anak. Dan itu yang pertama kali juga gue dapat kerjaan untuk bikin iklan waktu itu. Waktu itu video clip. Jadi kita memang waktu itu music video, karena kan zaman-zaman MTV. Kita banyak bikin music video, terus bapaknya Syarina, Triawan Munaf. Dia waktu itu bilang gitu, Mir, anak saya nyanyi lumayan nih gitu. Saya produksiin gitu, saya mau bikin music video. Nah waktu itu saya sama Riri sedang dalam perjalanan menuju ke Paris untuk membawa film Kulisa ke sebuah festival di Paris gitu. Dan saya bilang tinggal aja deh mas di kantor gitu, nanti saya dengerin gitu. Oh iya kan, nanti begitu balik kita bicarain tentang bikin video clip gitu. Dan itu pulang dari Paris, kita langsung dengerin suara yang bagus banget, jenis musiknya juga sesuatu yang baru. Sudah kita ketemu untuk pertama kalinya sama Syarina gitu. Idenya sebenarnya muncul ketika kita bertemu gitu dengan Syarina. Dan Riri sudah menghasilkan video klipnya yang menurut saya hasilnya sangat bagus, dan interaksi dia dengan anak-anak
itu juga bagus banget gitu. Jadi ya udah kita sebenarnya boleh dibilang ngobrol bersama ya, gimana kalau kita bikin film anak-anak sebenarnya dengan pemikiran ini kan film Indonesia nggak ada. Waktu itu kita bikin Bulsa, kita pikir kalau kita mau memulai untuk 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, mendingan kita bikin film anak-anak untuk membangun penonton film Indonesia yang baru. Kesepakatan kalau kalian itu, jadi kalian menyepakati porsi kalian masing-masing. Gue yang ini ya, gitu maksudnya. Atau ya gimana mungkin kan? Kalau secara profesi sih, kalau di waktu Kuldesa, saya kan sebenarnya memang belajarnya penyutradaraan di Institut Kesenian Jakarta. Waktu Kuldesa sebenarnya keinginan utamanya ya menyutradarai. Jadi kita semua untuk menulis skenario sendiri, menyutradarai segmen masing-masing dan memproduksi segmen masing-masing. Cuma memang kecenderungannya saya sendiri merasakan akhirnya saya yang melead producingnya gitu. Dan kebanyakan teman-teman kayak Riri, Rizal Mantovani dan Nana Agnes waktu itu yang sama-sama di film Kulisak, itu juga lebih mempercayai saya gitu untuk menjalankannya. Dan sebenarnya abis Kulisak sih udah jelas saya bilang sama Riri, gue produce aja deh gitu. Jadi kesepakatannya sih cukup jelas gitu. Ketika setelah Kulisak kita mulai bikin Petualangan Sherina, saya produce, dia direct gitu. Kalau soal penulisan memang juga dari awal kita sengaja atau tidak sengaja selalu percaya kita harus membentuk tim gitu ketika menulis. Bisa nggak Riri bikin sendiri film tanpa Mira gitu? Sebenarnya ya kalau seumpama bisa ya bisa, tapi hampir semua proses saya membuat film itu tidak pernah terpisah dari Mira gitu. Maksudnya mulai dari awal konsep itu dilahirkan biasanya dalam satu meja bersama gitu. Kalau dulu nggak ada tuh kita bikin film, hari pertama 200.000 penonton, hari kedua. Sekarang itu angka penonton itu menjadi raja gitu di mana-mana. Buat kita ya, kita memang menjadi bagian dari itu. Maksudnya kita juga memulainya sebenarnya waktu kita bikin Ada Apa Dengan Cinta 2. Ini perbedaan yang paling mencolok sebenarnya dimulai di tahun 2016 ketika kita bikin ADC 2 gitu. Yang kita mendapat penonton 200.000 dalam satu hari dan belum pernah ada sebelumnya gitu. Tapi setelah itu semua ternyata menguber itu angka itu gitu. Dan ya buat kita kadang-kadang ya mungkin memang begitu, tapi kadang-kadang juga kenapa ya jadi semuanya sekarang serba angka gitu. Ini seni kolaborasi, jadi harus bisa bekerja sama orang. Selama itu bisa, ya kamu pasti mungkin bekerja. Yang pasti penulis sangat dibutuhkan sekarang ini karena semua orang ingin jadi sutradara. Penulis skenario yang kurang, produser kurang, astrada kurang, banyak sekali yang kurang gitu ya. Penulis sebenarnya adalah kunci dari sebelum kita bikin film apapun harus ada skenarionya dulu. Tanpa itu kita nggak bisa bergerak gitu. Mungkin dua sih menurut saya. Kalau memang memutuskan ingin bekerja sendiri, tidak melalui PH-PH besar, itu sebenarnya bisa mencari produser baru, bisa mencari sutradara baru, kemudian membuat sebuah kelompok gitu. Karena gini, kebanyakan penulis sering banget udah jadi skenario terus kasih ke produser. Ada yang mungkin bisa melakukan itu, tapi ada yang merasa bahwa coba lu jelasin aja dulu ke gue dalam satu paragraf filmnya tentang apa sih, dia punya plotline, bisa punya premisnya apa, yang dengan cepat bisa punya hook untuk kemudian seorang produser bilang ini bagus gitu. Prima. Halo, buat anak-anak newbie jangan lupa tetap semangat dan coba bikin film.